Pernahkah kamu merasa bingung saat memilih sebuah smartphone? Ada begitu banyak merek dan model yang ditawarkan pasar, sehingga ini akan sangat menyulitkan untuk menentukan mana yang terbaik. Apalagi harga smartphone semakin tinggi, namun tidak selalu sebanding dengan performanya. Banyak smartphone mahal yang memiliki performa yang tidak begitu bisa diandalkan. Nah, untuk itu, pada video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah ponsel yang bisa menjadi pilihan yang tepat buat kamu yang ingin memiliki smartphone dengan harga terjangkau namun memiliki performa yang bisa diandalkan. Nah, ponsel yang akan kita bahas kali ini adalah Honor X40 GT. Mari kita mulai pembahasannya dari sisi desain. Di bagian belakangnya, terdapat modul kamera yang cukup besar dan menonjol. Modul kamera ini menampung 3 kamera belakang dengan 1 kamera selfie. Sekarang kita beralih ke layar. Honor X40 GT mengusung panel IPS LCD 6,81 inch dengan resolusi 2388x1080 pixel dan refresh rate 144Hz. Layar tersebut memiliki punch hole yang menampung kamera selfie sebesar 16MP. Layar Honor X40 GT cukup responsif dan nyaman untuk digunakan. Dengan refresh rate 144Hz membuat animasi terlihat lebih halus dan mulus. Sekarang mari beralih ke sektor kamera. Honor X40 GT memiliki 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP, kamera depth sensor 2MP, dan kamera makro 2MP. Sekarang kita beralih ke sektor dapur pacu. Honor X40 GT ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 888 dengan fabrikasi 5nm. Yang dipadukan dengan RAM 8/12GB serta penyimpanan media 256GB. Bicara soal performa, Honor X40 GT sangat kencang karena ponsel ini mampu menjalankan berbagai aplikasi dan game dengan lancar. Sekarang kita beralih ke sektor baterai. Honor X40 GT memiliki baterai berkapasitas 4750 mAh. Ponsel ini mendukung fitur pengisian cepat hingga 66 watt. Honor X40 GT bisa terisi penuh dalam waktu sekitar 40 menit. Secara keseluruhan, Honor X40 GT adalah ponsel gaming yang cukup bagus. Ponsel ini memiliki desain yang modern, layar yang responsif, kamera yang bagus, performa yang kencang, dan baterai yang tahan lama. Namun, ada beberapa kekurangan dari ponsel ini, seperti speaker yang kurang kencang dan tidak adanya jack audio. Meskipun demikian, Honor X40 GT tetap menjadi salah satu ponsel gaming yang layak dipertimbangkan. Oke, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk informasi menarik lainnya seputar teknologi. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di video selanjutnya.